Dari mana lo itu? Ini punya bokap gue. Ini apa legend? Loh John, lo ngapain di sini? Pakai ngendap-ngendap segala. Rin, yuk balik yuk. Balik, nak. Emang sekarang jam berapa? Jam 5. Jam 5? Masih sore kali, nak. Kafenya mau tutup, lu mau gue tinggal? Ya jangan. Katanya sih Mami ini ada acara party gitu di kafe ini. Oh iya? Kita diundang gak? Serius? Lu datang aja sana sama nenek lu yang metal. Metal? Dangdut kali? Boleh gak? Orangnya, tadi lu, gue minum dulu ya. Yuh, pesen apa sih lu? Gak enak. Lu mah bego. Ya gue dong. Gue bayar dong, Mbak. Tadi bukannya... Kayaknya tadi gue udah bayar deh. Mbak, udah bayar ya, Mbak? Tadi ya? Yeay, dodol. Maaf ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Tunggu, stop. Kenapa? Kenapa? HP gue mana ya? HP? Bukan dari sama lo ya? Ih, seriusan mana emang gue? Gak tau, bukan sama gue. Mbak, ada telepon gak? Enggak. Ya ampun, Karin, tapi gue mana bisa burka bukan gue pas HP-nya hilang. Karin, saya ini, Karin. Gak ada yang mau tahu. Ini karena HP gue hilang dan kalian semua bisa jadi tersangkanya. Tunggu deh, nak. Emang siapa yang ulang tahun? Gue belum nyiapin kadonya nih. Udah deh, lu diman aja. Jadi lu nunggu gue, kebanggaan banget sih lu. Jadi, kita datang kemari karena alasan itu. Tapi dia malu kamu. Oke, please, gue bisa jelasin. Lu duduk dulu ya, please, gue bisa jelasin. Lu juga, duduk dulu. Oke, sorry banget ya guys.
gue ngumpulin kalian di sini dengan cara ngebohongin kalian. Ya gue sih penasaran aja sama HP gue yang hilang. Masalahnya lo semua ada di situ ketika HP gue hilang. Apa hubungannya ini sama kita semua? Lo ada di situ dan lo